Pemirsa, untuk mencegah kerumunan masyarakat, Kepolisian Sektor Marga Asih dengan unsur Muspika menggelar sosialisasi ke setiap daerah di wilayah Sektor Marga Asih. Pihak Kepolisian Sektor Marga Asih juga membubarkan komunitas burung merpati guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Dengan menggunakan pengeras suara, Polsek Marga Asih dan pemerintah desa Nanjung memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Marga Asih, AKP Sukarso. Selain memberikan sosialisasi, Polsek Marga Asih juga berhasil membubarkan aktivitas di luar rumah, seperti halnya yang dilakukan komunitas burung merpati. Pasalnya mereka harus mengikuti anjuran dari kepolisian guna mencegah peredaran virus corona atau COVID-19. Sekali lagi, kami menghimbau meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjangkitnya virus corona pada masyarakat. Dengan cara, bila nggak penting-penting amat, bila nggak penting-penting sekali, keluar rumah mohon ditunda. Bila baru keluar dari rumah, pulang ke rumah, cuci tangan. Berjemur diri di pagi hari yang mana matahari pagi adalah baik sekali untuk kesehatan kita, untuk antibodi kita, menangkal terjangkitnya virus corona. Kapolsek Marga Asih AKP Sukarso mengimbuhkan kegiatan sosialisasi ini dilakukan guna mencegah peredaran virus corona atau COVID-19. Kegiatan sosialisasi diharapkan kedepannya masyarakat bisa mengurangi aktivitas di luar rumah dan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.